Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel mengecam pemerintah Presiden AS Joe Biden. Netanyahu menuding jika Biden sengaja menahan senjata untuk Israel dalam beberapa bulan terakhir. Selama ini AS kerap menekankan komitmen mereka dalam mendukung Israel. Akan tetapi bulan lalu, Gedung Putih mengonfirmasi bahwa mereka menahan satu pengiriman bom seberat 900 kg ke militer Israel. Alasannya AS khawatir akan jatuhnya korban sipil dalam serangan Israel di Rafah. AS juga membantah klaim Netanyahu yang menyebut telah menahan senjata ke Israel selama berbulan-bulan. AS menekankan bahwa mereka hanya menghentikan satu pengiriman bom.